aku betul-betul kesal dengan kau. Rupanya dalam diam, kau masih marah dengan Mira. Belum Mira susah cuma. Haris, apa yang kau cakap ni? Kau jangan merepek lah Haris, aku tak pernah bermain cinta dengan isteri kau tu. Kau dah gila ke? Mira sekarang ni dah jadi isteri kau, kenapa tiba-tiba kau tuduh kita orang ada hubungan pula? Sebab aku ada bukti. Aku terbaca dalam luahan hati Mira terhadap kau. Semuanya tertulis dalam diri pribadi Mira. Kau nak kafirkan aku lagi? Ha? Kau tak tahu terbakar yang hati aku bila baca semua tu. Astagfirullahaladzim. Bawa ujak, Faris. Jangan suka buat andaian dan tuduhan dulu. Mungkin apa yang tertulis dalam diri itu tulisan Mira sebelum dia berkahwin dengan kau. Kau ingat? Kau pernah suruh aku pujuk Mira supaya dia terima lamaran kau tu. Ingat tu semua ke? Mungkin semua tu sebelum dia berkahwin dengan aku. Tapi masalah, kenapa kau ambil kesempatan? Bila aku suruh kau pujuk Mira untuk berkahwin dengan aku, kau ambil kesempatan. Kenapa kau tak cinta pada aku? Faris, memang Mira pernah menaruh perasaan terhadap aku. Tapi itu dulu, Faris. Dan aku tak bagi tahu kau sebab aku tak nak hati kau tu terbuka. Tapi percayalah, Faris. Aku tak pernah bermain cinta dengan isteri kau tu selepas aku berkahwin dengan Cherry. Dan sebab itu juga isteri aku cemburu kat aku. Padahal lupa itu semua. Jangan cari alasan. Mengaku. Baik.